ada pertemuan dari dua tim ini. Di mana tim Aura sedang fight juga dengan tim GP Bear, seharusnya berwarna biru di sana. Dilihat lagi, cari lagi kok nggak ada. Eko hilang, di mana orangnya? Ternyata GP Bear udah lari, udah ngacir dari 21421. Dan ini baginya udah bahaya banget, mau nggak mau harus turun. Untungnya bisa tas dan masuk ke bagian area pergudangan saat ini, tapi mereka nampaknya memaksakan pergi aja ke PPR. Satu player nih untungnya tidak jadi terculik sama tim Aura. Wah, itu sangat berani sih, tinggal beberapa persen lagi. Wah, zona akan bergerak, apalagi lihat Aura sekarang juga nampaknya ngincer nih. Pengen dapetin steal point eliminasi dari tim-tim elang aja, lemparin nip. Belum ada siapa-siapa, belum kena juga. Di dalam smoke-nya masih ada seorang jersey yang coba untuk bisa crawl lagi, tapi ternyata tim elang aja nggak bisa reset lagi tingkat smith yang berjuang. Seorang digempur sama tim Aura. Ya, dan betul ini terlihat Aura harus menyelesaikan atau mengclean area secepat mungkin, Windy. Karena sebentar lagi juga circle atau blue zone bakal bergerak. Dan mereka sudah mulai mengetahui titik keberadaan dari seorang smith. Last man standing dari elang aja dikirimkan. Akankah berhasil teronik? Cuma mendapatkan, menyicil beberapa SP saja, dan terlihat dari temannya spreader kembali lakukan. Bahkan Smith hampir mendapatkan, tinggal manja lakukan, tapi tidak berhasil karena Free Fire terus lakukan. Tapi belum ada begitu on point nampaknya untuk lemparan Nitsi ya di sisi lane. Lihat AFX pun dijaga, dilihat itu open banget. Wow, visionnya dari seorang Parajay ditembakin, knockdown satu tinggal satu sisa, dan bahkan ada pakai AFX meng-counter itu dengan HP yang cukup, lo bisa meng-counter posisi seorang Parajay. Wow, itu tadi kalau masih ada semut di ladang, itu bisa menggigit karena mereka sangat low, tapi difinishkan dari Babayo. Terlihat sudah dua player dari FX dan dipatahkan. Aura kembali mengaung dengan 6 and the elimination. Parajay masih bisa kembali selamatkan, benar-benar Aura menyala di ladang late game ini. Mereka ingin melanjutkan fight terlebih dahulu dengan Aura, tapi satu buah granat dari seorang cabai hijau hampir mendapatkan dua, bahkan satunya terknockout dan satunya masih sangat low, dan dia melawan tim yang berwarna hijau. Sangat pedas sudah patah dari cabai hijau. Wow, itu Hans for you benar-benar luar biasa, menggelora banget ya untuk tim Aura. Bahkan coba di steal point eliminasinya oleh tim GP Bear, tapi nggak bisa karena di secure oleh seorang Catmeow dari tim Aura. Dan tiga tim tersisa udah mulai saling bonyokan sama lain. Dan lihat dari tim BNW, Trial 02 dicari, diincar lemparan Nitsia, 3-2-1 meletup, dan akhirnya crash damage yang menubangkan. Play terakhir dari tim BNW, tinggal dua tim tersisa, GP Bear melawan tim Aura. Bisa mereka dapatkan 4 melawan 3, dan sudah terlihat satu player dari GP Bear coba spray down dibuka dari seorang cabe ijo untuk mengganggu saja, karena untuk berusaha mendapatkan hitungannya agak sedikit sulit. Satu player dari GP Bear masih berlindung di bagian dalam rumah kecil dengan cukup aman. Wow, GP Bear maju ngegertak, tapi kayaknya gertakan tersebut masih bukan begitu maksimal, masih ditapkan juga, masih bisa healing, tapi terpokok juga GP Bear untuk satu persatu, dan tinggal dua lagi tersisa dari seorang 14-15. Tower telepon yang sulit juga, coba untuk bisa lebih maju lagi, membuka lagi POV-nya, tapi kayaknya masih terlalu untuk bisa lebih sabar lagi, karena lihat umpannya itu gak berarti bisa masuk lagi tadi Reski. Iya, betul sekali Windy. Oh, kembali tumbang dua, misalkan last man standing saja, dan dimajuki dari satu player Aura. MG3-nya berhasil memfinishkan, winner, winner, chicken dinner. Aura kayaknya sudah menyadari juga kedatangan elang dari utara kali ini. Nah, apakah mereka bakal coba untuk mengganggu elang utara ini? Tapi Onyx, oh no, not a good situation untuk mereka. Satu persatu anggota mereka mau di pick off, bahkan kali ini dari seorang cabe hijau alias Hans for you. Sementara itu Aura, mereka masih full enak house banget, full power banget, enak banget dapetin utara-utara zona pinggiran. Sementara itu akan mengutus beberapa pemainnya untuk bisa membuka jalan menuju ke dalam sana. Wah, tapi lihat Babayo bakal maju ke depan juga mendapatkan targetnya. Kali ini belum, tapi granat sudah dikokang, akan langsung diincar, dilontarkan, sudah matang, dan apakah bakal connect? Dan ternyata belum connect menuju ke arah tim DG. Belakang mereka masih ada tim Onyx, dan itu dia akhir dari DG di posisi keempat kali ini. DU mulai dimajuin juga oleh 4 anggota Aura. Tampaknya Aura tinggal membereskan 2 tim yang tinggal menyisakan 2 dan juga 2 anggota masing-masing. Ya, benar sekali. Sementara dapetin satu pemain dari Dewa United, hanya meninggalkan Tuyul seorang diri, melontarkan granatnya, kena satu knockdown, tetapi Tuyul posisinya terbuka. Hampir aja dia bisa mendapatkan satu knockdown lagi, tetapi apa daya, Tuyul pun harus tereliminasi. One pun kena juga langsung aja dibombardir oleh tim Aura Esports yang satu masih meninggalkan dua pemain mereka. Yap, 2-1, tapi sayang sekali dari Aura duanya nempel ke arah satu yang kenok. Iya, udah kenok dia, Catmeow ya. Oke, ini Rix enak, cukup enak sebenarnya. Dia tinggal menjaga 3 pemain yang menuju ke arahnya, tapi gimana cara jaga 3 orang sekaligus, itu bakal jadi pertanyaan gua. Karena seseorang nempel ke arah broken wall, dispray,
dan ternyata connect, tapi ada trading, ada secure, ada WCD untuk tim Aura di game kita yang kedua pada hari ini. Gak cuman dibombardir oleh satu pihak aja, tetapi ada pihak-pihak yang lainnya. Sementara itu kita bisa melihat dari Cabe Ijo pun juga terus-terusan memberikan pressure-nya ke arah luar sana. Sementara itu dari Cat Meow pun juga berhasil mengantongi satu eliminasi tambahan untuk Aura Esports. Wow, ini dia rumah dewa yang sangat berharga yang sudah dikuasai oleh Aura. Akankah mereka bisa mendapatkan WWCD? Mereka tinggal mengontrol dari bagian area depan perbukitan. RRQ bermain outer gameplay yang benar-benar rapi banget. Dia sisirin satu persatu area luarnya, tapi Aura juga tidak kalah. Kedua tim yang bisa dibilang gameplaynya agak mirip untuk saat ini. Dan di mana dari Aura hanya dengan 3 elimination, kali ini juga masih berupaya untuk menambah kembali pundi-pundi eliminations mereka. Beberapa nest dilontarkan ke arah bagian depan, sudah mulai kelihatan ada kepala Voldemort juga yang lagi melakukan body hop. Tapi Babayo yang sangat sabar berada di belakang batu, kembali mengeluarkan granatnya. Sama juga dengan Cat Meow, bertindak kembali dari bagian RRQ. Kita melihat dengan 3 player, dia masih berusaha untuk bertahan juga. Tapi para Jay mendapatkan positioning yang enak banget. Buy one get one free, satu player ditumbangkan dan satu lagi masih low health, parah banget. Asa masih berusaha untuk tapi mampukah dia menahan karena pada akhirnya force combat. Voldemort dibayarkan satu persatu, saling refresh satu sama lain. Reski, ini dia Aura sang pemimpin dengan poin tertinggi, sangat sulit untuk menjatuhkan mereka dan bertahan dari RRQ. Menyisakan satu player saja, Asa harus berpikir kiri dan kanan, dan RRQ rata sudah di tangan dari Aura. Fire benar-benar sangat menyala di game kita yang pertama. Tersisa satu player dari Dewa United Tuyul yang masih bertahan, sudah terdapat WWCD pertama hari terakhir. Langsung mendapatkan satu confirm elimination juga dengan dua player dari Geek Fam. Tapi wow, coy, Cabe Ijo semakin diulek semakin pedas. Kali ini bakal maju ke arah bagian depan juga berusaha untuk mendapatkan satu player Rocky, tapi tidak mau tergesa-gesa. Cabe Ijo kecil-kecil pedas sudah mulai melemparkan satu nits kembali ke arah bagian depan. Tapi Aura untuk melihat hal ini dia langsung menempel juga, dan para J dan pergerakan menuju ke arah Morph. Apakah bakal connect kali ini? Dan kalau connect bisa menjadi juga bukaan untuk tim Aura rush ke arah sisi kanan dari posisi mereka. Ya, seenggaknya dari beberapa nits atau util yang dilontarkan dari Aura ini membuat dari Morph gak bisa maju lebih dalam lagi ya. Diberikan ada barrier atau diberikan sebuah space antara kedua tim tersebut. Tapi dari trial 03 sudah tahu, dia sudah sadar bahwa memang ada pergerakan satu player. Satu Babayo tadi kalau nggak salah berada di belakang sebuah pohon. Wah, tapi Cabe Ijo kecil-kecil pedas banget. Gila, coy. Dia langsung bisa mendapatkan satu player kembali dari BNW. Tinggal menyisakan dua pemain mereka lagi dan masih masuk ke top 4 saat ini. Kembali memperjauh lead mereka di atas RRQ, di atas HFX, dan di atas mayoritas tim-tim yang sedang berkompetisi dengan mereka. Morph kehilangan dua, tinggal satu player terakhir The Rocky yang bertahan. Tapi tampaknya di lain sisi GPBR mendapatkan poin-poin yang berharga sebelum dia dipulangkan ke arah lobby untuk Remori. Oh, Rocky ketahuan. Rocky kelihatan, Rocky tertembak. Panik gak sih? Panik lah ya. Masa enggak mampu untuk memberikan counter karena tembakan dari Cabe Ijo lebih pedas, lebih menyakitkan. Masuk ke arah bagian depan, cukup pede, cukup sakit. Kalau misalkan di depan sana sudah ada dua player kembali, kali ini itu situation antara Aura dan juga BNW. Tembak menuju ke arah bagian depan, perlu melakukan healing terlebih dahulu dari BNW. Pelan-pelan tapi pasti, tapi ternyata close combat terjadi. Wah, kali ini satu player down dari BNW. Satu lagi dan ternyata Aura fire again and again. Membuka vision dengan sangat lebar, bisa mendapatkan beberapa player dari Void. Mungkinkah ibu-ibu beli beras, ayo kita rush? Yap, tampaknya bakal terjadi ibu-ibu beli beras. Ayo marilah kita rush. Kita rush. Langsung saja dimajuin begitu saja dengan adanya putar-putaran gaming. Dapat lagi. Berusaha untuk menjadi decoy dan kali ini bakal langsung dimajuin aja satu player di depan sana dengan FPP dapet gaming. Dapat lagi. Jay, lagi-lagi bertumbangan satu persatu player-player dari Void dalam posisi berbahaya. Dua player terakhir ada di bagian belakang. Mau kabur bisa tidak ya? Dersona No Mercy tampaknya bakal maju juga dengan bagi yang ban depannya pecah. Tapi nggak masalah karena bakal dipaksa dan dapat melaju dengan cukup cepat juga. Father Babayo mengkonfirm kembali elimination yang berharga bagi tim Aura Esports yang sudah dipastikan lolos kali ini.